dengan revolusi industri 4.0, dunia dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Hal ini tentu berdampak besar dan merubah seluruh tatanan kehidupan dunia. Dunia pendidikan salah satu yang terdampak dan mengalami perubahan besar. Padahal pendidikan merupakan basis peradaban masa depan dunia. Saya pagi ini bersama dengan Bapak Emil Dardak, siapa yang tidak kenal beliau? Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus generasi muda. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya gimana? Anika. Ya. Tentang tantangan dunia pendidikan di masa depan. Bagaimana menurut Pak Emil? Iya sekarang kan saya bisa dikatakan besar di era di mana kita memperkirakan semua stabil. Jadi yang namanya karir itu bisa diperoleh kalau kita sekolah di kampus yang bagus, lulus, terus ya udah tinggal cari kerja aja, karir kita bisa lancar gitu. Tapi ternyata perusahaan-perusahaan besar itu bukan jaminan mereka bisa survive. Banyak sekali perusahaan besar yang justru bisa jatuh kapan aja karena ternyata hari ini persaingan di dunia bisnis juga menjadi semakin cepat gitu. Jadi kalau dulu kita ngelihat bahwa perusahaan itu stabil gitu, jadi perusahaan itu akan stabil, akan terus berlanjut. Sekarang nggak bisa gitu. Speed of change ini sangat tinggi. Jadi tidak, kalau dulu tuh terakumulasi di perusahaan-perusahaan menengah dan besar gitu ya. Sekarang ya sulit. Kalau dulu nggak ada diri kita kepikiran jadi entrepreneur, cita-citanya ada di dirut, jadi direktur gitu di perusahaan besar gitu. Ini menarik gitu bahwa saya pun terpengaruh dengan ini gitu. Saya mungkin usia sekarang 36 ya kan, artinya saya pensiun wagub usia berapa, 39 ya, 39 saya jadi pensiunan wakil gubernur, semua ngapain lagi abis itu kan gitu kan. Ya itu bayang juga ya, petanya sudah berubah sekarang. Gulatan ini Pak Emil, anak muda suka galau, suka bingung. Sebetulnya apa yang bisa anak muda perankan Pak Emil di masa tantangan pendidikan sekarang dan masa depan? Nah makanya pendidikan itu jangan kemudian mentalitasnya belajar yang pinter, nanti kerja di perusahaan bagus, nanti kemudian anda sukses. Udah mantranya udah nggak bisa begitu, ya kan? Kecuali profesinya dokter, profesinya jelas lah ya. Misalnya itu ya memang jalurnya jelas. Tapi kalau yang lain ya tentu mereka harus disiapkan bahwa dunia itu turbulensinya tinggi. Anda ada di dunia yang turbulensinya tinggi. Maka dari itu bagaimana kemudian mereka bisa kuat mental gitu loh. Ya kan? Coba untuk orang-orang yang sudah fix income gitu, ngebayangin satu bulan nggak ada pemasukan tuh ngeri. Padahal untuk entrepreneur itu setengah tahun nggak dapat uang bisa aja, nggak apa-apa. Nggak stres, nggak kemudian apa. Karena apa? Karena dia tahu ada opportunity, dia bisa tutup semua defisitnya dia tuh. Nah mungkin sekarang kita butuh mencetak anak-anak muda yang punya spirit seperti itu. Nah setelah itu Pak, apa harapan dan juga mungkin saran untuk mahasiswa Universitas Erlangga dan juga anak muda Indonesia? Erlangga salah satu kampus terbaik di Indonesia, ya. Jadi bersyukurlah karena dari seluruh anak SMA dan SMK hanya 30% lah kurang lebih di Jawa Timur yang lanjut ke perguruan tinggi. Yang masuk Erlangga jauh lebih sedikit lagi kan gitu. Nah, maka dari itu ini memang khusus untuk Erlangga mungkin sangat-sangat hanya berapa persen gitu ya. Jadi memang peluang akan lebih besar. Tapi ijazah hari ini juga nggak selalu menjamin bahwa kita bisa sukses gitu. Ijazah bukan lagi menjadi sebuah bukti seseorang lebih kompeten untuk ada di dunia kerja. Karena apa yang diuji dan dikejar di dunia kampus dianggap tidak relevan dengan apa yang hari ini sedang kita hadapi. Nah inilah sebabnya memang ilmunya penting, tetapi contextual learning lebih penting. Bagaimana kita menerapkan apa yang kita pelajari ke dalam konteks sehari-hari. Ini jadi makanya jangan kubu-kubu, jangan kuda pulang gitu. Justru pentingnya ada di kampus itu pergaulannya, kesempatan aktivitas sosialnya, magangnya, organisasinya, itu yang jauh lebih penting ketimbang hanya fokus di IP-nya aja gitu. IPK mungkin nggak akan menjadi tolak ukur utama gitu ke depannya. Nah inilah harapannya, kalau kita masih terkungkung kepada khasanah pengetahuan yang ada di Indonesia aja, kita nggak bisa go global. Yang harus mulai, nah mahasiswa ini harus begitu, makanya namanya intelek kan. Intelek itu artinya dia benar-benar bisa
merajut informasi dengan mensintesa sebuah informasi dengan baik. Jadi kuncinya untuk menghadapi tantangan pendidikan masa depan harus eksplor, berani berinovasi, tidak hanya berkutat dengan buku dan juga piramida tadi itu, betul. Ya itu tadi bincang bersama Bapak Emil Dardak. Terima kasih Pak atas wacananya yang cukup membuka kita sebagai anak muda untuk terus semangat menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Saya Niken, sehat selalu. UNER Channel melaporkan.